Cilacap terkini, permasalahan normalisasi Kaliasa yang diprotes oleh warga setempat, ini kata Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat. Apa kata Taufik, eksklusif jurnal media, like, subscribe, share, dan komen. Normalisasi Kaliasa yang tak kunjung segera dimulai, menjadikan warga setempat Sungkowo, Tua RW 6, merasa keberatan dan bau yang menyengat sehingga kesehatan masyarakat terganggu. Usulan normalisasi menjadi usulan yang penting untuk segera dilaksanakan. Apa kata Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, eksklusif jurnal media? Ini dibikin ini memang bagus, tapi kan sayang sekali. Sebentar lagi kan normalisasi Kaliasa. Sudah dibikin bagus-bagus, pas normalisasi, dibikin dan sebagainya, akhirnya dibikin. Nah, terus sampai 2017, akhirnya kemarin 2020 saya dengan rekannya itu mengusulkan lagi melalui Yada lah ya. Itu kan sekarang sudah realisasi lebih bagus. Nah, terus kaitannya normalisasi Kaliasa itu jadi yang ketiga. Ya, assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Pak Ketua, tadi gayang banget Pak, masyarakat menanyakan perihal normalisasi Kaliasa Pak, gimana Pak? Iya, tadi beberapa RW menanyakan karena beritanya sudah lama, Pak Lurah juga sudah pernah ikut ngukur ya, tapi kita jelaskan bahwa itu kemenangannya ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Jogja. Itu unit dari kementerian. Maka insya Allah nanti ini juga tersampaikan kepada teman-teman di komisi terkait. Kita akan sounding pertama ke BPWS Reopak. Apakah sudah turun di anggaran 2023? Kalau belum, kita minta di 2024 untuk bisa dianggarkan diturunkan. Karena faktanya itu sungainya jadi dangkal dan bau. Nah, ini perlu penanganan dari kementerian terkait. Kapan Pak waktu yang bisa di sounding Pak? Oh, segera, karena anggaran 2024 semua lembaga terkait dengan penganggaran dengan tingkatannya itu sudah mulai merumuskan. Apalagi kalau tingkat daerah, ini sudah rancangan awal RKPD. Di pusat juga mungkin sudah mulai proses-proses penyusunan di eksekutif ya. Maka penyampaian ini juga menjadi domain dari pemerintah dan kita sondingkan. Kalau kita banyak teman-teman DPR RI dari Kabupaten Cilacap yang di sana, perwakilan dari Dapil sini, ya kenapa tidak membantu segera mengklirkan supaya anggaran terkait bisa turun. Kalau di APBD nggak sanggup ya? Oh nggak bisa, karena kemenangannya. Dengan nilai sebanyak itu juga enggak, apalagi itu kemenangannya ada di BPWS Rayopak. Ya mungkin kalau Pak Taufik jadi bupati Pak? Ya siapapun jadi bupati kemenangannya bukan di situ. Ya artinya ketika Taufik menjadi bupati akan membereskan Kaliasa gitu Pak? Setiap bupati siapapun harapan rakyatnya bisa menyelesaikan itu minimal menjembatani. Kalau dengan anggaran sendiri saya pikir nggak bisa. Dan Taufik siap ya? Siapapun harus siap kalau itu dipilih oleh masyarakat. Dan Taufik siap? Siapapun itu. Ya. Terima kasih Pak Sunan.